bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, renungan untuk kita untuk hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, begini firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap umat manusia, setiap orang yang mengikut Yesus pasti harus memiliki kasih dalam kehidupannya. Karena hal itu merupakan salah satu ajaran yang diajarkan Yesus kepada kita untuk saling mengasihi dan memiliki kasih dalam kehidupan kita untuk sesama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kasih dan ketakutan adalah dua hal yang berbeda, di mana hal itu adalah bertolak belakangan. Ketakutan adalah kebalikan dari kasih itu sendiri. Dan takut adalah perasaan yang membuat seseorang gemetar, membuat seseorang tidak berani untuk menghadapi suatu masalah yang ada di dalam atau di depan kehidupannya, sehingga ia merasa gelisah dalam kehidupannya. Dan perasaan takut itu merupakan hal negatif dalam kehidupan manusia, karena ketakutan itu akan merusak pikiran kita, merusak hati kita, sehingga kita tidak berani untuk maju melangkah ke depan, tidak berani untuk maju menghadapi suatu permasalahan. Berbeda dengan kasih, di mana kasih ini menggambarkan bagaimana Yesus Kristus itu ada dalam kehidupan kita yang senantiasa menemani dan menjaga kehidupan kita, sehingga kita berani dalam menghadapi sebuah tantangan, menghadapi setiap pergumulan, menghadapi setiap permasalahan dengan baik. Karena apa? Karena ia yakin dan percaya bahwa Yesus senantiasa menyertai kehidupannya dan melalui Roh Kudus memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan, dan melalui Allah kita diberikan kekuatan sehingga kita boleh berani menghadapi itu semua. Itu dikarenakan adanya kasih dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika ada kasih dalam kehidupan kita, maka pikiran kita pun akan menjadi tenang. Kita tidak menjadi cemas, kita tidak khawatir dan takut, dan kita senantiasa merasakan penyertaan Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan orang percaya, jika kita saling mengasihi, maka Allah tetap ada dalam kehidupan orang tersebut yang senantiasa menuntun kehidupannya dalam setiap langkahnya. Dan tidak ada ketakutan di dalam kasih, karena kasih Allah yang sempurna melenyapkan ketakutan-ketakutan tersebut. Kasih itu bertanggung jawab, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, di mana ia bertanggung jawab mewartakan firman Tuhan kepada setiap orang, yang tidak hanya dengan kata-kata saja, namun juga dengan perilaku kita, perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita. Kasih bukan hanya ungkapan atau
perkataan yang dikatakan dari mulut saja, tetapi dengan perbuatan kita. Kasih tidak bersuka cita kala orang lain berduka, ketika orang lain menderita. Akan tetapi kasih itu adalah mengulurkan tangan untuk menopang, membantu, melakukan kegiatan diakoni. Mewujudkan kasih Allah yang nyata kepada sesama kita. Kasih yang sempurna itu menghilangkan rasa takut dan membawa sukacita dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menghidupi kasih yang daripada Allah. Mari kita melakukan kasih yang Yesus ajarkan dari dalam kehidupan kita. Agar kasih itu nyata, tidak hanya di ucapan kita saja. Dan melalui kasih itu akan membawa kita kepada persaudaraan yang erat terhadap sesama. Semakin kuat kita melakukan kasih, maka semakin banyak orang yang datang dalam kehidupan kita, semakin banyak orang saling mengasihi dan tercipta kedamaian sehingga ketakutan itu tidak ada lagi. Biarlah kiranya kasih dari Tuhan senantiasa hidup dalam kehidupan kita dan kita dikuatkan untuk melakukan kasih itu kepada sesama manusia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersuka cita ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan, kesehatan dan kekuatan pada pagi hari ini. Dan kami memulai aktivitas kami dengan memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ajarkan kami melalui renungan kami pada pagi hari ini agar kami boleh melakukan kasih, mengasihi sesama kami manusia seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Agar hukum kasih itu boleh berjalan dengan baik sehingga ketakutan-ketakutan itu, kecemasan-kecemasan dan kekhawatiran hilang dari kehidupan kami. Kami bawa dalam doa kami ya Tuhan setiap pekerjaan kami, agar kiranya Tuhanlah yang menjaga kami dan menguatkan kami, menyertai dan membimbing kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami yang Kau berikan dengan lebih baik lagi seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau ya Tuhan yang bekerja menghendaki setiap yang kami lakukan. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji termuliakan nama-Mu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.